dengan gue, Niko. Kalian tahu hari ini hari apa? Hari Matahari! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Pagi. Ini sekarang lagi hari Minggu. Hari Minggu artinya hari car free day. Gua hari ini mau jalan-jalan pakai sepeda ke Sudirman. Yuk, ikut yuk. Brilliant idea. Jadi ternyata hari ini nggak ada car free day. Tapi orang udah pada rame datang berharap hari ini ada car free day. Ya sudahlah, mau diapain lagi? Kita harus pulang. Sayang sekali, padahal baru nyampe. Tuh, naik sepeda. Ya sudah, mau nggak mau kita harus pulang. Sayang sekali. Dadah. Tapi sebelum pulang kita bikin timelapse yuk. Kan gua waktu itu udah coba yang awan. Sebenarnya gua udah coba juga kalau misalnya yang indoor. Sekarang gua mau coba yang outdoor, yang banyak orang dengan banyak mobil. Kondisinya di HI. Oke, kita coba pasang yuk. Gimana tuh, gue jadi nggak bisa car free day ya. Jadi pada saat itu pas gue mau udahan, yaudah gue langsung balik aja. Setelah gue ngelakuin timelapse di atas, terus gue kepikiran, kan biasanya timelapse itu kan kamera tuh biasanya kita taruh di tripod atau taruh di mana, terus
nge-shoot awan atau nge-shoot orang bergerak seperti itu. Terus gue penasaran gimana sih kalau misalnya gue ngelakuin time lapse tapi gue yang bergerak kameranya, jadi gue kamera bergerak ke depan atau ke belakang atau seperti itu. Jadi gue iseng-iseng nyoba itu taruh di atas sepeda, gue taruh itu di stang, terus gue lakuin time lapse dengan apa ya? Gue pakai interval shootnya itu 3 shoot dalam waktu sedetik. Terus habis itu gue coba nyampe 900 shoot. Jadi gue ngambil durasinya emang 45 menit. Emang dari Sudirman Tamrin ke rumah gue itu kalau misalnya naik sepeda itu butuh sekitar 45 menit. Jadi gue coba. Mau tahu kan hasilnya kayak gimana? Kayak gini nih. Jadinya ya, gue gak nyangka jadi bisa secepat itu. Jadi kayak gue kayak ngerasa bukan kayak lagi naik sepeda gitu. Gue jadi kayak, gue jadi The Flash dari DC yang like zoom gitu, atau si Quicksilver dari Marvel zoom gitu. Gue gak nyangka bisa seperti itu. Oke, sekian gitu aja kali ya video vlog gue yang pertama. Jangan lupa subscribe, biasanya ada nih di sini nih warna merah. Diklik aja tombol subscribe biar kalian bisa menikmati video-video gue yang lain. Sampai jumpa. Dadah.